waktu untuk ujian. Masih punya waktu 4-5 tahun lagi untuk mempersiapkan diri seperti Pipo. Jangan selalu sampai jadi guru. Bapak tuh sudah terlalu banyak pengorbanan, pengorbanan waktu, pengorbanan pikiran, pengorbanan tenaga, psikis bapak, itu yang baik. Nah, semoga video ini jadi landasan ke bapak. Memang hari ini saya harus belajar, ya pak. Sedikit pak, nama saya Pegiza, pak, nama saya Pegiza Hendri. Kalau asli saya dari Filipina, sama sekali kamu. Saya sudah tahu tahun 95 di Bandung. Selesai SMA tahun 95, saya langsung ngambil. Alhamdulillah, cuma di Pajajaran, di tempat hubungan dengan Sabar. 5 tahun saya kemudian, sudah sekerja untuk sama-sama dari Indonesia. Kita sama-sama di Jakarta. Karena saya kurang paham, ya pak, tadinya bisnis way, gitu ya pak. Itulah, gitu. Jadi, alhamdulillah, dari 2004 saya dapat beasiswa, istilah pak, dari Sampurna Malaysia. Saya ngambil, alhamdulillah, gitu pak. Jadi saya campuran, oh gitu lah. Jadi psikologinya memang susah begitu pak ya. Jadi 2004 saya dapat beasiswa pak di Sampurna Foundation. Saya dapat beasiswa saya di 2004, kemudian sebelum itu konsentrasi marketing ditawarkan dari Sampurna. Saya mau bisnis pak, nanti sih dia awal cerita pak. Saya sok-sok pak, pilihan ini ngambil bisnis yang saya nggak tahu dan saya nggak bisa. Saya ngambil bisnis untuk travel tuh. Ada mereka misalnya, merasa pede, mau ceritanya tentang sesuatu yang pede tuh bangkrut ya pak. Itu kesan pertama menurut saya ke bapak. Jangan pernah ambil bisnis yang bapak nggak tahu itu bapak bisa. Jangan. Itu kunci. Apalagi nyuruh orang, jangan. Bapak ya pak, ajarannya 660 juta uang habis pak. Yang lebih sakit waktu itu saya pernah ambil mobil pak, mau tarik sama leasing. Baru mau ambil rumah, mau tarik sama bank. Anak saya waktu itu kebetulan karena virus itu mungkin dibuang kepada CMP sama Merela itu virus sepalu sekarang anak saya gak bisa dibuang kasih kan gue bisa pensi susu bu usia baru satu setengah tahun uang disitulah benar-benar saya lihat bahwa menjadi pengusaha itu harus benar-benar penuh kehidupan artinya pakai air nasi, air tadi, air nasi untuk susu belum lagi rumah belum cari itu pelajaran jangan pernah ambil bisnis yang kita nggak tahu dan kita nggak bisa jangan. Yang kedua waktu itu adalah bisnis itu nggak mau diselingkuhin lu nah kemana ya bisnis itu nggak mau. Jadi kalau bagi saya bisnis itu seperti pasangan kita gitu dia harus diperhatikan itu kan kuliah tadi bu kalau bicara kulineri itu bicara tangan ibu kan cocok-cocokan itu ya rasa itu kalau ibu nggak ada pasti ya saya berbeda. Nah cuman kan kita harus bisa mendelegit lah, tapi peran kita juga ada di situ. Artinya pak, ketika bapak memilih bisnis pilihlah satu pun prioritas. Kalau dia ada cerita, dia udah kayak walaupun nikah dia pilih satu aja yang bisa kita kenal di situ. Rupanya pak, ilmu ketiga yang saya dapatkan pak, bisnis itu nggak bisa berdiri sendiri. Terus melalui orang lain. Itu yang disebut dengan manajemen. Ini yang disebut dengan manajemen. Itu menjawab pertanyaan Pak Rawan. Pak, ilmu itu ada ilmunya gitu. Kalau Pak Rawan ini ayam kedai pertama tadi. Pertanyaan saya sejauh mana Bapak sebanyak apa Bapak punya ilmu dengan bisnis ayam pertama? Sebanyak apa Bapak punya ilmu dengan bagaimana menjadi ayam? Nah, tugas itu ketika Bapak tentunya Bapak harus bisa karyawan yang perlu dibayar. Mending dibayar sekalian, kita didik dia, kita minta tanggung jawab dia, itu lebih enak. Daripada saudara kita, anak kita, tapi dia tidak punya pengalaman, komitmen kita rendah. Itulah awal kehancuran. Itulah kalau Bapak belajar di PTPN, itu kan yang dari perusahaan kita. Setiap tahun Pak, menyetak latihan nggak, Pak? Ya, latihan atau sertifikasi. Itu kan supaya Pak, karyawan PTPN itu punya kemampuan atau kompetensi menjalankan tugas dia. Nah itu harus kita terapkan. Memang saya Pak, menjalankan perusahaan, saya punya karyawan juga. Saya kan harus terus mantau dia. Berapa Pak waktu saya menunggu 3 bulan pertama? 3 bulan pertama kita cukup intens dengan karyawan kita. Yang coba-coba Pak, nggak intens. Kenapa? Waktu 3 bulan itulah kita menurunkan apa yang kita tahu
apa yang kita bisa, bagaimana sikap profesionalnya. Kan itu tiga itu Pak Bu, kalau bicara karyawan. Dia pasti butuhnya ini kita sebut KSA sebenarnya ya Pak Bu. Betul, KSA. Dia butuh knowledge ya Pak Bu. Butuh. Pengetahuan dia butuh, tahu Pak gimana sih cara menjaga ayam itu supaya sehat. Suhunya berapa, makanannya berapa, kan perlu tuh Pak tahu ya. Jangan ujuk-ujuk langsung dia memelihara ayam, jangan. Cara ngambil telur ayam gimana, waktunya jam berapa, itu ada ilmunya gak Pak Bu? Ada. Minimal 3 bulan tentang supaya ilmu itu. Yang kedua skill Pak. Jangan berasumsi bahwa karyawan itu bisa seperti kita, jangan. Anggap karyawan kita itu obat masih dari nol. Jadi tugas kita lah yang mengisinya gitu. Dia sampai bisa. So, contoh, Bapak di tempat Bapak pernah nggak dapat karyawan baru? Ya Pak, Bapak perlu melakukan training nggak buat mereka? Lu nggak seperti itu Pak. Seperti itu. Yang ketiga, attitude Pak. Attitude. Sikap. Gimana sikapnya terhadap ayam, gitu ya Pak ya. Ada kan sikap karyawan itu untuk egois sama ayam. Misalnya udah ayamnya udah jatuh makan, dicuekin, gitu Pak. Bahkan ayamnya terpeleset, bunda, gitu Pak ya. Ada dong? Ada, bisa jadi kenapa? Karena dia tidak tahu. Nah, Pak Polan menjawab pertanyaan Bapak. Jadi Pak, pertanyaan apa? Alasan teman-teman PTPN itu tidak bisa fokus ke bisnis adalah satu, dia masih total-total di kerjaan. Fair. Bapak digaji. Kalau mau saya keluar sekarang ber, ini kalau kalian kan. Kalau saya keluar sekarang ber, utang saya masih masih ada. Itu pertanyaan saya jawab dan jawabanku. Banyak teman-teman berkata itu, Pak masih punya utang? Masih. Hukumnya adalah sebagai usaha kita dengan baik, maka kita harus merekrut kah? Wajib. Dengan anak kita yang jaga, saudara kita yang jaga, kan nggak benar. Padahal kita bisa jadi bapak bayar gaji dia juga, Pak. Ya. Mending bayar sekali dengan orang luar. Kamu saya gaji segini, Pak, yang berarti cuma 3 bulan pertama. Jadi, 3 bulan pertama, kita memang benar harus menggunakan apa tuh, nyuntik dana awal dulu. Bulan kan, Pak, bayar kan itu produksi. Sudah, sama nggak Bapak dengan pengelola PT. Jadi bagi saya kembali ke cerita ini, Pak jangan sampai Bapak sakit pikiran lagi memilih bisnis yang Bapak tidak bisa. Karena ingat betul kata Bapak tidak cari uang dari dirinya, tapi kumaha deh Pak Dede. Itu Pak Dede, kalau Bapak-Bapak ini selisihnya 90% tapi kumaha? Kudu ngoyo gak Pak Bu? Wajib ngoyo, oke gitu loh. Kudu wajib dua Pak Bu. Sudahlah yang mau yang cari duit, beban dulu apa? Jangan sampai salah. Nah, lebih ekstrim lagi. Betul. Cuma kalau kita bicara kebutuhan anak mau sekolah, kita laki-laki sebagai orang tua nggak merasa laki. Nah, pada uang dulu. Besok saya udah kaki udah sakit. Yang kanan tuh Pak. Kita nggak tahu aja Pak. Rupanya saluran dan masalah itu nggak menyentuh bapak-bapak atas 50 lagi. Jangan sebab perlu ya. Cek. Yang kedua, kali makan gorengan, ada yang orang Sunda. Iya, Pak.
gitu. Makanan-makanannya, jantung pak, nanti minyaknya pak ya. Minyaknya, kemudian tinggalkan sedesan dulu pak, rokok. Nah, siapa yang minum rokok di sini? Pak, jangan lagi pakai alasan itu. Bapak udah jadi rokok dulu. Betul, pak, itu alasan baik. Pak, kesehatan. Kesehatan, pak. Ya, pak. Nah, pikiran, pak. Niatkan sekarang ini melalui yang paling penting.